Selamat pagi, selamat datang kembali di NestGo Project ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah review lengkap soal kamar eksekutif di sini di Dago Havel Resort ini. Di video kali ini kita mau edisi khusus jalan-jalan paginya aja ya. Jadi ini tuh jam 8 pagi, udaranya seger banget di pagi hari ini, dan ini tuh pas banget sih buat jalan-jalan muterin resort ini. Ini tuh gedung buat check-in kemarin, proses check-innya, resepsionisnya. Nah itu tadi, kemarin tuh mungkin saking gedenya tempat ini, kita tuh diantar ke kamarnya pakai motor. Jadi makanya sekarang kita pengen lihat suasana di jalan pagi. Nah ini kamar yang dulu pernah kita review, suite executive suite wings, city view nama kamarnya tuh. Dan di depan udah kelihatan ada gazebonya sama kolam renangnya. Ini view kolam renangnya, tamannya juga. Oh, yang ini yang garden view-nya. Executive suite juga garden view. Jadi ini kolam renang utamanya ya. Nah, ini ada gazebo-nya, bisa duduk-duduk santai di sini. Kolam renangnya sekarang tuh penuh airnya, waktu itu sih nggak penuh. Ini tuh yang villa kayaknya. Ini ada ruang bilasnya, itu ada jalan lagi, tapi itu kayaknya buat yang villa-villa aja, jadi kita nggak ke sana. Kawasan villa sama kafenya. Ya ada orang nih cuy. Tutupin langsung. Nah ini dulu waktu kita lihat ada orangnya, waktu dulu sih ada orangnya, tapi itu AC nya nyala men, berarti ada orangnya. Takutnya ganggu kan. Di sini tuh kawasan villa satu kamar dan dua kamarnya ya, yang setiap villanya itu dapat private pool, dan kita itu jujur penasaran banget pengen videoin bentukan private poolnya itu sih, tapi di sini tuh selalu penuh, jadi di kali ini juga kita nggak dapet sih videonya.
Nah, ini tuh kita sudah sampai di depan restorannya untuk sarapan pagi di sini. Dan ini kita lagi ribet cari kertas yang harus diberikan ke petugasnya untuk bukti tamu menginap di sini ya. Ini apa ya? Iya. Dua orang ya? Dua orang. Bubur ya, apa lagi? Itu apa, Pak? Oh, kentang ya. Ayam. Oh, nasi uduk. Oh, roti. Pisang goreng, balap. Oh, iya. Sama selangka. Kopi teh, jus. Jus ya? Oh, iya. Belum ada tamu. Nah, ini view ke arah Intercontinental Hotel. Ada yang lagi bakar-bakaran. Waduh, pagi-pagi udah bakar sampingan. Sekarang kita coba pesan makanannya deh. Kenapa ya? Boleh segitu aja. Mie-nya boleh. Ayamnya bebas. Oh enggak, mie-nya aja, Mbak. Oh, mie-nya aja. Iya. Pakai kentang. Pakai kentang ya. Pakai sop. Sopnya boleh. Iya. Iya, coba. Jadi setelah nambah 2 kali, berarti total ini kita 3 kali makan sampai kenyang banget. Kita mulai bergerak aja nih, meninggalkan lokasi restoran sarapan resort ini dan melanjutkan jalan-jalan paginya ya, Om. Jadi kita udah ninggalin tempat sarapan, balik lagi melalui jalan yang kiri kanan villa ini. Tuh ada bekas renang, berarti memang pada ada tamu. Laku terus men ininya. Gila, private poolnya. Bentar, sebelum kita lanjutin kita mau rehat dulu di sini deh. Duduk-duduk dulu di sini. Ini enak banget di bagian apa namanya tuh? Apa namanya itu kayak gazebo-nya gitu. Dekat kolam renang. Kita rehat dulu ya. Baru beres makan soalnya. One eternity later. Oke, jadi kita udah selesai ya santai-santai di gazebo-nya. Sekarang kita mau lanjutin ke kamar kita. Aduh, lumayan sih di sini, sejuk banget. Tuh kolam renangnya, view utamanya.
kita mulai ya. Sebenarnya tuh untuk sampai ke kamar tuh disarankan lebih disarankan pakai kendaraan langsung sih. Tapi kita mau bikin video jalan pagi-paginya, makanya sekarang kita jalan kaki aja deh. Sekalian tadi habis sarapan kenyang banget kan, sekalian dibakar dulu sebagian lah, sebagian kecil di jalan paginya. Sekarang kita pengen lihat sih situasi kalau misalnya kita jalan-jalan pagi gimana. Ya, ini gedung yang executive suite. Kita udah pernah review sebelumnya gitu gedungnya, kamar di executive suite yang city view. Ini kiri itu tadi, kalau misalnya kita ke atas tempat resepsionis atau tempat check out. Nah, ini dia nih. Ada swimming pool, cafe, villa, dan outdoor activity. Jadi untuk video kali ini kita sudahi dulu di sini ya. Jadi kalau kamu suka sama video kali ini bisa di like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa ketik aja di kolom komentar. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update baru dari Nias Go Project. Itu videonya nanti akan disambungin lagi di video selanjutnya ya, dimana kita menemukan spot keren yang baru kita tahu eksis di lokasi resort ini loh.